sedang berada di Kali Singa, Desa Keramat. Saya sedang bersama dengan Pak Imam Suwarso selaku Kepala Desa Keramat. Kita ingin refreshing lah di sini. Nah, ini kita membawa peralatan penangkap ikan, ya. Nah, kira-kira nih hari ini kita mau ngapain aja nih, Pak? Sebenarnya kami pas kebetulan hari Minggu libur, hari liburnya itu hari Minggu Tok ini, pas mau ada kesempatan dengan Mas Taufik dan bersama Karang Taruna Desa Keramat. Ingin apa, menangkap ikan dengan cara yang arif, maksudnya dengan memancing, dengan menjaring dengan jala. Ini namanya, kalau di Keramat ini namanya jala. Sehingga dengan kami melaksanakan hobi yang menangkap ikan dengan menjala, paling tidak masyarakat ikut, artinya ketika menangkap ikan dengan menggunakan jala, tidak merusak, tidak membunuh ikan dalam jumlah massal, jadi artinya bersama Karang Taruna Desa Keramat ingin atau berupaya agar sungai di lingkungan sekitar desa kita itu ikannya bisa untuk di samping untuk hiburan, bisa untuk memenuhi gizi masyarakat di Keramat ini. Karena sebetulnya di Sungai Singa ini itu beberapa jenis ikan sebetulnya ada. Namun karena dengan kecerobohan warga itu sendiri yang kurang bertanggung jawab, kadang menggunakan setrum, untuk sementara ini kami larang sebetulnya. Namun masih dalam tingkat sosialisasi, sehingga kami belum perdeskan. Nah, kalau sudah nanti Karang Taruna berserta pemerintahan desa berupaya sosialisasi ke seluruh warga masyarakat, menyepakati nanti akan diperdeskan bahwa mengambil ikan di Sungai Singa ini dengan cara yang arif, artinya tidak menggunakan setrum dan racun seperti itu. Betul, Pak. Nah, sepengalaman Pak Imam ini, ikan-ikan yang ditangkap itu apa aja akhir-akhir ini, atau dulu apa yang terus sekarang yang masih bisa ditangkap itu apa saja contohnya? Ini kalau dulu sebetulnya ikan masih, jenis ikannya masih lengkap sebetulnya. Namun demikian, yaitu karena ada beberapa warga yang inginnya untung sendiri, artinya menggunakan ngambil ikan di setrum, sehingga ya sudah berkurang. Jadi kalau dulu kan lengkap, ada melemnya, ada jenis-jenis yang lain seperti contohnya apa namanya? Nama-nama ikannya mungkin. Ada brek, terus ada lunjar. Kalau di sini namanya lunjar, terus ada uceng. Kating, kalau di sini kekel kalau di sana kating, terus yang seperti lele itu senggal. Kalau senggal juga masih banyak. Lantas ikan yang kecil-kecil, ikan benter dan lunjar itu masih ikan yang mulutnya runcing, tapi belakangnya agak panjang, namanya sili juga banyak. Ikan sili. Lalu yang kalau di sini pelus. Brod. Brod. Kami dari Karang Taruna Desa Keramat bersama Pak Kades berupaya mengembalikan cara penangkapan ikan seperti dulu kala lah, dengan cara mancing, jala ataupun marak gitu. Kami juga sekarang bekerja sama dengan PPA Gasda Belingga bersama Kosung, yaitu Mas Adit ya, dari komunitas sungai, mendukung lah dengan penangkapan ikan dengan cara mancing ataupun jala. Yang jelas kami sangat tidak mendukung dengan cara yang mancing atau nyekrum ataupun ngebom, itu ngobat, itu sangat merusak sungai dan populasi ikan itu
hilang intinya gitu.